لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى فليم قاتلنا رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كرم بني آدم واصطفى منهم العلماء واختار أيضا منهم الزهداء والحكماء والكرماء وفضل منهم العارفين بالله والصفات والأسماء وأذاقهم لذة المحبة وأطلهم حقيقة الأشياء من الأرض والسماء. والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء الذي خلق من ذاته ومنه جميع الأشياء وعلى آله وأصحابه السادة الأولياء وعلى التابعين والتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد. Para jemaah salat subuh Masjid Jami Al-Ikhlas yang insyaallah di pagi hari ini kita semuanya senantiasa berlimpah rahmah, barokah dan magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ustaz. Al-Babul Ashiru, bab yang ke-10. Bab yang ke-10 fi fadilatil Jum'ah, yaitu di dalam menerangkan keutamaan hari Jum'at. Bahwa diriwayatkan diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, innan nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, lam tatlu'ish syamsu wa lam taghrub 'alayya afdala min yaumil jum'ah, tidaklah terbit matahari dan terbenamnya matahari kepadaku yang paling utama, tidak ada yang paling utama ketika terbitnya matahari dan juga terbenamnya matahari dari hari Jumat. Artinya yang paling utama setiap matahari terbit dan setiap matahari terbenam dalam setiap hari, yang paling utama adalah hari Jumat. Dan juga tidaklah wa ma min dabatin illa hiya tabza'u min yaumil jum'ah, tidaklah binatang yang bergerak illa wa hiya tabza'u min yaumil jum'ah, kecuali itu dabbah tabza'u terkejut dari hari Jumat. Illa thaqalan, kecuali yaitu dua makhluk yang mempunyai beban berat, beban tanggung jawab yang berat, al-jin wal ins, yaitu jin dan manusia. Binatang-binatang yang lain merasa terkejut
merasa takjub akan hari Jumat, kecuali dua golongan, jin dan manusia. Wa ala kulli babin min abwabil masjid, dan akan tiap-tiap pintu di antara pintu-pintu masjid itu ada malakani, dua malaikat, yaktubani annas, bahwa pada setiap-tiap pintu di antara pintu-pintu masjid itu ada dua malaikat pada hari Jumat, yang kedua-duanya menulis catatan amal manusia. Yang pertama, malaikat yang pertama ya itu mencatat amalan orang, yang mana amalan orang tersebut kalau dia datang yang paling awal, kalau ada laki-laki orang mukmin yang datang ke masjid dia paling awal pada saat hari Jumat mau melaksanakan sholat Jumat, qorroba badanatan, maka dia dicatat oleh malaikat tersebut sebagai orang yang sederajat berkurban dengan unta. Wa qarajulin qarraba baqarah, ada juga yang dicatat setelah orang yang pertama datang, datang lagi orang yang kedua, dicatat yang ganjarannya seperti orang yang berkurban dengan sapi, qarraba baqarah. Ada juga orang yang dicatat setelahnya, ada yang datang lagi dicatat sama malaikat, qarraba syat, dia seperti orang yang berkurban kambing. Wa qarajulin qarwa qarajulin qarraba dajajah, ada juga seorang laki-laki setelah itu datang lagi, setelah ya urutannya lah gitu ya, urutannya itu setelah yang ketiga datang lagi yang keempat, dia dicatat sebagai orang yang sederajat dengan orang yang berkurban ayam, dapat ayam ini. Ada juga yang paling terakhir ini pada saat, biasanya pada saat khotib udah naik mimbar baru datang, wa karajulin qurba baydah, ini mah ibaratnya dia orang yang ya taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah atau berkurban dengan baydah, telur. Ini tiap hari Jumat telur mulu, kali-kali onta gitu. Paling awal datangnya gitu maksudnya. Fa idza qama al imam tuyatis suhuf, maka di mana-mana berdiri imam untuk melaksanakan salat, tuyatis suhuf, ditutuplah catatan. Ya, catatan daripada derajat-derajat orang yang hadir dalam salat Jumat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa kata Nabi, sayyidul ayyami yaumul jum'ah, junjungannya hari itu adalah hari Jum'ah, huwa min afdalil ayyam, jadi hari Jumat itu adalah hari yang paling utama, hari yang paling utama. Kenapa? Sebabnya dalam kitab Jami'us Shaghir bahwa disebutkan sayyidul ayyam indallah yaumul jum'ah, junjungannya hari di sisi Allah itu adalah hari Jum'ah. Bahkan a'zamu mi yaumin nahr wal fitr, bahkan lebih agung dibandingkan hari hari kurban dan hari raya Idul Fitri, hari Jum'at. Wa fihi khamsu khilalin, bahwa di dalamnya ada lima perkara yang istimewa. Mana yang pertama? Khalaqallahu Adam, yang pertama pada hari Jumat itu diciptakannya Nabi Adam. Wa fihi uhbitu minal jannati ilal ard, yang kedua hari Jumat itu diturunkannya Nabi Adam dari surga ke bumi. Wa fihi tufiya,
Yang ketiga adalah pada hari Jumat tersebut Nabi Adam diwafatkan. Wa fihi sa'atun la yas'alul 'abdu fiha Allah syai'an illa a'tahu iyyahu ma lam yas'al ithman aw qati'ata rahmi. Bahwa disebutkan juga pada yang keempat, pada hari Jumat tersebut ada satu waktu, ada satu waktu yang mana satu waktu itu tidaklah semata-mata seorang hamba meminta berdoa kepada Allah pada waktu tersebut syai'an, akan sesuatu, kecuali Allah akan memberikannya kepadanya. Selagi malam yas'al ithman, dia tidak berdoa terhadap sesuatu yang mengandung dosa, au qati'ata rahmi, ya, atau terhadap sesuatu yang kaitannya dengan memutus hubungan silaturahim. Nah, satu waktu itu dirahasiakan waktunya kapan. Entah ada ulama yang mengatakan waktunya yaitu pada saat antara maghrib dan isya, yaitu pada malam Jumat. Ada ulama yang mengatakan waktunya itu adalah yaitu waktu antara khutbatul awal baina khutbatil awal wa tsani, antara khutbah yang pertama dan yang kedua itu kan ada duduk, ya kan? Di situ kata ulama lah waktu yang disebutkan bahwa apabila seorang hamba meminta kepada Allah akan sesuatu, maka Allah akan kasih. Ada juga ulama yang mengatakan bahwa waktu pada hari Jumat itu adalah ba'da asar, yaitu setelah sholat asar sampai ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari. Ya, jadi banyak khilafiyah di kalangan para ulama. Yang jelas itu memang dirahasiakan waktunya kapan tepatnya itu, supaya kita apa, benar-benar mempergunakan waktu hari Jumat itu baik malamnya maupun harinya dengan sebaik-baiknya, dengan memperbanyak ibadah. Begitu juga pada hari Jumat itu wa fihi taqumus sa'ah, maka akan terjadi hari kiamat. Hari Jumat itu terjadi harinya terjadinya hari kiamat itu hari Jumat. Wa ma min malakin muqarrabin, tidak semata-mata ya malaikat muqarrabin atau malaikat langit, malaikat bumi, malaikat yang Allah tugaskan untuk ya menghembuskan angin, juga malaikat yang ada di gunung-gunung ya, atau malaikat yang ada di batu-batu, illa wa huwa musyfiqun min yaumil jum'ah, kecuali ya malaikat tersebut musyfiq, merasa kesihan ya dari hari Jumat. Maknanya wal halu anna dzalika khaifun min qiyamil qiyamah, karena yang demikian itu malaikat tersebut merasa takut akan terjadinya hari kiamat, yang di dalamnya pada hari kiamat itu akan ada al-hasyru wal hisab, hari di mana manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar, dihisab, di mizan, ditimbang amalnya dan sebagainya. Ya, bahwa hadis ini juga waruya hadal hadis al-Imam Syafi'i wa Ahmad wal Bukhari An Sa'id bin Ubadah Sayyidil Ansar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda baginda Nabi besar Muhammad SAW, man iktasala yaumal jum'ah kufirat anhu dzunubuhu wa khotayahu. Siapa saja yang mandi pada hari Jumat maka dikifaratkan atau dihapus anhu darinya dosa-dosanya dan kesalahan-kesalahannya. Maka sunnah hukumnya kita mandi pada sebelum kita melaksanakan sholat Jumat. Sunnah hukumnya.
Al muradu biqaulihi sallallahu alaihi wasallam man iktasala yaumal jumu'ah kana fi taharatin ila jumu'atil ukhra. Siapa saja yang mandi pada hari Jumat maka dia berada pada kesucian sampai Jumat selanjutnya. Hadis ini diriwayatkan Imam Hakim. Ya. Ini keutamaan mandi pada hari Jumat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dan bersabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna yaumal jum'ati wa lailataha 24 sa'ah." Sesungguhnya pada hari Jumat dan pada malam Jumat itu ada 24 hari. Setiap malamnya, siangnya itu 24 hari. 24 jam. 24 sa'ah, ada 24 waktu, maksudnya 24 jam. Ya'tiqullahu fi kulli sa'atin, maka Allah akan memerdekakan dalam setiap waktu tersebut, dalam setiap jam tersebut, minha dari ya, hari Jumat tersebut, situ mi'ati alfi atiqin minan nar, yaitu 600 ribu orang yang dimerdekakan, orang yang dibebaskan oleh Allah dari neraka. Ya, qala Sayyidu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya, berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya, bahwa ada dalam satu hadis juga disebutkan innallaha ta'ala ya'tiqu 600 alfi atiqin minan nar fi kulli yawmin wa lailatin, bahwa sesungguhnya Allah memerdekakan 600 ribu manusia dibebaskan oleh Allah dari neraka dalam setiap sehari semalamnya di hari Jumat maupun di malam Jumat. Ya, fi kulli sa'atin 600 alfi atiq minan nar kulluhum qad istaujabunna, yang semuanya itu sudah, yaitu orang-orang yang sudah berhak baginya masuk ke dalam neraka. Artinya ada manusia-manusia yang memang sudah berhak masuk ke dalam neraka, sudah Allah ini calon ahli neraka, tapi oleh Allah dibebaskan pada malam Jumat dan pada hari Jumat. Tentunya ya, diampuni dosa-dosanya tersebut, dibebaskannya tersebut adalah yang pertama disebabkan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Yang kedua disebabkan yaitu ibadah orang-orang yang berhak mendapatkan pengampunan dari Allah tersebut. Kemudian waqala Al-Ghazali, berkata Hujjatul Islam Imam Ghazali rahimahullahu taala, wa fil khabari, dalam satu hadis annallaha azza wa jalla fi kulli jum'atin 600 alfin atiqin minan nar. Ya, sama ini. Kata Imam Ghazali juga sama, dalam satu hadis disebutkan bahwa Allah dalam setiap hari Jumat itu memerdekakan ada 600 ribu manusia dari neraka yang berhak masuk dalam neraka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dan bersabda baginda Nabi besar Muhammad SAW, innal jahima tusa'aru fi kulli yaumin qabla zawal. Sesungguhnya neraka jahannam itu, neraka jahim itu dinyalakan oleh Allah setiap hari sebelum tergelincirnya matahari, dinyalakan tuh api neraka. Ingda istiwa isyamsi, pada saat terjadinya ya istiwanya matahari, maksudnya adalah fi kabidis sama, pada saat matahari itu di tengah-tengah langit. Ya. Pada saat matahari itu di tengah-tengah langit, fala tusallu, maka janganlah diadakan sholat atau janganlah sholat di situ di dalamnya. Ya, maka di situ biar di antara larangan sholat itu kan, ya, di antaranya adalah pada saat matahari sedang apa, istiwa, ya, pada saat manas matahari berada di tengah-tengah lah langit, ya. Sebelum tergelincirnya matahari itu, matahari istiwa, dia ada di tengah-tengah langit. Nah, disitulah dilarang sholat, melaksanakan sholat-sholat sunnah. Sholat sunnah apa yang dilarang? Yaitu sholat sunnah sholat sunnah allati sababun mutaakhir. Jadi ada
di dalam fikih itu ada khamsu awqat, ada lima waktu yang di dalamnya dilarang melaksanakan sholat. Ada lima waktu. Ya, sholat apa? Allati laisa laha sababun mutaqaddimun wala muqarin, yaitu sholat yang dilarang itu adalah sholat yang tidak ada sebab yang mendahului dan tidak ada sebab yang membarengi atau yang bersamaan dengannya. Nah, ini harus diperhatikan. Ya. Nanti kita jelasin. Mana lima waktu tersebut? Satu, ingda tulu isyamsi, pada saat munculnya matahari, terbitnya matahari. Hatta tartafi'a, ya, sampai matahari itu naik seukuran satu tumbak. Kemarin sudah dijelaskan tuh. Ini waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat pada saat apa namanya matahari terbit waktu syuruk. Jangan dulu sholat, nunggu berapa menit kemarin katanya? 12 menit sampai 15 menit. Yang kedua, wa inggal istiwa, pada saat ya terjadi istiwa matahari di tengah-tengah langit, qobla zawal, sebelum tergelincirnya matahari. Nah, waktu tergelincirnya matahari itu waktu zuhur. Ya. Itu sebelum waktu zuhur itu disebut waktu istiwa. Kalau bahasa kitanya tengari bolong gitu. Pas pisan matahari di tengah-tengah. Fi ghairi yaumil jum'ah, tapi selain hari Jumat. Artinya apa? Kalau pada hari Jumat itu tidak apa-apa. Tidak ada larangan untuk sholat pada saat ketika matahari berada di tengah-tengah. Kenapa? Karena dalam hadis ini fa innahu sholatun kulluhu wa inna jahannama la tus'ar fi. Karena pada hari Jumat neraka Jahim tersebut tidak dinyalakan oleh Allah. Gitu ya. Jadi kalau hari Jumat bebas, tidak ada larangan sholat qobla zawal, sebelum waktu duhur atau sebelum hari Jumat. Ya. Tidak ada larangan. Kemudian yang ketiga, wa inggal isfirar hatta taghruba, yaitu pada saat terjadi yang namanya ya mega kuning. Ya, mega kuning itu pada saat sebelum maghrib. Ya, itu kan suka ada warna kuning tuh. Ya itu ya. Pada saat warna kuning itu sampai terbenamnya mega kuning waktu maghrib. Itu larang, waktu larangan apa melaksanakan sholat, ya sholat sunnah maksudnya. Kalau misalnya orang ketiduran bangun-bangun pas mega kuning buru-buru sholat asar, bukan berarti wah nggak boleh sholat asar ini kalau begini, bukan. Ya, yang keempat, wa ba'da sholatu subhi, pada saat setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Yang kelima, setelah waktu asar sampai terbenam mata. Ini lima waktu yang dilarang melaksanakan sholat. Sholat apa yang dilarang? Sholat, jadi gini, ada sholat sunnah, ya ada sholat sunnah yang disebutnya dia ada sebab yang mendahului. Ada sebab yang mendahului. Ada sebab yang membarengi. Sebab yang mendahului apa? Contohnya sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid, bapak waktu masuk masjid yang dahulu, yang duluan itu masuk masjidnya apa sholatnya dulu? Hah? Sholat masuk masjidnya dulu apa sholatnya dulu? Ya masuk masjidnya dulu. Itu disebut sebab yang mendahului. Ya, sebabnya bapak sholat tahiyatul masjid karena bapak masuk masjid. Itu disebut sholat sunnah yang yang mendahului sebabnya. Atau contohnya lagi, yaitu ya sholat yang mutaqaddimun, ya
yang didahului didahului sebabnya salat sunnatul wudu. Salat sunnah syukrul wudu. Kalau salat sunnah wudu itu Bapak wudu dulu apa salat dulu? Hah? Ya wudu dulu. Wudu dulu. Berarti itu disebutnya salat sunnah yang sebabnya mendahului. Emang punya sebab yang mendahului. Ya, mendahului sebabnya maksudnya. Contohnya lagi salat sunnah tawaf. Jadi kalau habis tawaf itu 7 kali putaran ketika melaksanakan rukun umroh dan rukun haji, itu kan sunnah salat 2 rakaat. Itu kira-kira salat sunnah tawaf dulu apa tawaf dulu? Ya tawaf dulu. Tawaf dulu baru salat sunnah. Nah, itu disebut salat sunnah yang sebabnya mendahului. Ngerti enggak? Paham enggak? Ada salat sunnah yang disebut muqarinun, yang membarengi bersamaan. Salat sunnah apa? Contoh salat sunnah al-kusuf wal khusuf. Salat gerhana matahari, salat gerhana bu. Salat gerhana matahari pada saat terjadi gerhana matahari, ya disitulah kita disunnahkan untuk salat. Pada saat terjadi gerhana bulan, disitulah kita juga disunahkan sholat. Jadi sebabnya berbarengan itu, sebab sama sholatnya berbarengan. Ngerti? Ada sebab yang mendahului tahiyatul masjid, ada sebab yang membarengi. Contohnya sholat gerhana bulan, gerhana mata. Nah, ini dua sholat ini kalau dilakukan pada 5 waktu yang terlarang itu nggak apa-apa, nggak tidak dilarang, hilang larangannya. Ngerti gak? Bapak misalnya masuk masjid pas pisan masuk waktu syuruk. Masuk waktu syuruk, terbit matahari, matahari belum naik seukuran 1 tumbak, 12 menit atau 15 menit setelah munculnya matahari Bapak masuk masjid, ya Bapak sholat tahiyatul masjid. Dilarang gak? Enggak, sebab dia mah sholat sunnah yang salat sunnah yang mempunyai sebab yang mendahulukan. Pada waktu itu pernah terjadi gerhana matahari ya kan, gerhana matahari pas pisan pada waktu syuruk, dilarang nggak? Enggak. Sebab kenapa? Sebab dia adalah salat sunnah yang sebabnya membarengi salatnya, berbarengan, nggak dilarang. Yang dilarang mah yaitu sholat sunnah yang mempunyai sababun mutakhir. Sebab yang sebabnya diakhirkan. Sebabnya diakhirkan. Sebabnya itu dilakukannya di akhir ketika selesai sholat. Contohnya sholat apa? Istikharah. Minta pilihan kepada Allah. Minta pilihannya kepada Allah. Sholat dulu apa minta pilihannya dulu kepada Allah, doa dulu ya sholat dulu, berarti doa minta pilihannya kapan? Setelah sholat. Contoh lagi sholat taubat, sholat sunnah taubat itu taubat dulu apa sholat dulu? Ya sholat dulu baru taubat. Nah, ini maksudnya sholat sunnah yang sebabnya diakhirkan. Nah, kalau sholat sunnah yang sebabnya diakhirkan ini, maka inilah yang termasuk sholat-sholat yang dilarang dikerjakan setelah apa? Setelah ya sholat-sholat yang dilarang pada 5 waktu yang dilarang tadi yang disebutkan. Ya bisa dipahami? Ya, jadi kapan waktunya? Pada saat terjadi ya terbitnya matahari. Waktu syuruk sampai matahari tinggi atau naik seukuran 1 tumbak. Yang kedua pada saat terjadi istiwa, ya matahari berada di tengah-tengah langit, ya sebelum waktu zuhur, sebelum tergelincirnya matahari. Kemudian kecuali pada hari Jumat. Nah, kalau pada hari Jumat bebas.
Kemudian yang ketiga, pada saat terjadi mega kuning di langit sebelum maghrib, itu juga dilarang. Yang keempat, setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Yang kelima, setelah sholat asar sampai terbenam matahari. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda baginda Nabi besar Muhammad SAW, man tarakal jum'ah, siapa saja yang meninggalkan sholat jum'at min ghairi udrin, tanpa ada udzur syar'i, falyatasaddaq, maka hendaklah ia bersedekah. Sedekahnya dalam rangka sunnah, sedekah dalam rangka sunnah yang harapannya Allah ampuni dosa-dosanya. Bidinarin, dengan satu dinar, min zahabin, dari emas. Kalau dinar kan emas, kalau dirham itu perak. Satu dinar itu ya, itu ukuran rubi, kalau dirupiahkan itu sekitar 4 juta. Kalau dirham perak, kalau dirupiahkan sekitar 73 ribu. Jadi kalau yang ninggalin sholat Jumat tuh, sodakoh tuh 4 juta. Fa'ilam yajid fanisfi dinarin. Kalau dia nggak sanggup, maka setengah dinar aja nggak apa-apa. Kenapa? Itu fa'inna dalika kafaratu tarki. Maka itu adalah kafarat, penebus dari karena dia meninggalkan sholat Jumat itu tadi. Ini hadis diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam An-Nasai, Imam Ibnu Majah, dan juga Imam Ibnu Hibban. Wahuwa hadithun sahihun. Ini hadis sahih. Ya. Tobatnya tuh, tobatnya ninggalin sholat Jumat. Ya, tobatnya ninggalin sholat Jumat. Tapi jangan sampai 3 kali berturut-turut, bahaya. Nah, nanti nih keterangannya ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda baginda Nabi besar Muhammad SAW, man taraka thalatha jum'ain, siapa saja yang meninggalkan 3 kali sholat Jumat, ditinggalin nama dia tuh 3 kali sholat Jumat, ya, mutawaliyatun, secara berturut-turut dia ninggalin sholat Jumat, tahawunan, dalam rangka menyepelekan, meremehkan ketika dia meninggalkannya, bitahawuni tarki min ghairi udrin, makna meremehkan di sini dia ninggalinnya tanpa ada udzur. 3 kali dia ninggalin sholat Jumat, toba Allahu ala qalbi, maka Allah akan mencap khatamallahu alaih, mencap hatinya, wa ghasyahu, Allah akan menutup hatinya, wa mana'ahu alqafahu, Allah akan mencegah dirinya mendapatkan kelembutan dari Allah, bahkan wa ja'ala fihil jahla, Allah akan jadikan dia orang yang bodoh, wal qaswata, orang yang keras hatinya, sayyara qalbahu qalba munafiq, hatinya ini dia seperti hati orang-orang munafik. Hati-hati itu ya, 3 kali ninggalin sholat Jumat, tahawunan, tanpa ada uzur, ya, khawatir, ya, ini sebuah peringatan bagi orang-orang yang meremehkan sholat Jumat. Kemudian waqala Nabi SAW, dan bersabda baginda Nabi besar Muhammad SAW, kata Nabi, man mata yaumal jum'ah, siapa saja yang meninggal dunia pada hari Jumat, aulailataha, atau pada malam Jumat, rufi'anhu adzabul qabr, akan diangkat darinya azab kubur. Maksudnya adalah orang yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, maka akan dijaga oleh Allah dari siksa ku. Tapi wadzalika bisyartil iman, syaratnya adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada iman. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala yaumul jum'ah, siapa saja yang berkata-kata pada hari Jumat, li sahibihi, ngomong dia, maka kepada kawannya, wal imamu yakhtubu, dan imam sedang berkhutbah, amsit, imam lagi khotib nih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku-saudaraku sekalian, ini mustami atau jamaah,
dia ngobrol gitu, ngomong gini sama temennya, ansit, uskut, gitu kan, diam, dengerin. Nah, padahal ngomong begitu, au takallama atau ngobrol, ya, ngobrol bikalamin la yata'allaku bihi ghardun muhimun, ngobrol terhadap perkataan ucapan yang tidak ada kaitannya dengan pemaksudan yang penting, ya, ucapan dan omongan-omongan yang penting. Contoh yang penting itu contohnya ka'ingzari man yaqufi muhlikatin. Kalau misalnya begini mah ada anak kecil di situ mau jatuh ke got. Ya kan? Misalnya bapak lagi sholat Jumat di situ tuh, karena bapak mah ya yang suka telat datangnya tuh pas khotib naik baru datang. Kan di luar, betul enggak? Ada anak kecil mau nyemplung ke got. Eh, awas. Nah, itu enggak apa-apa. Itu mah benar-benar penting, betul enggak? Tapi kalau seandainya khotib lagi naik mimbar, bapak ngobrol, nah ini disebutkan orang yang seperti itu au asyara biyadih atau melalui isyarah tangannya, au bi ra'sihi melalui isyarah dengan kepalanya, faqad laqa wa man laqa fala jum'atalah, maka dia telah melakukan perbuatan yang sia-sia. Siapa saja yang melakukan perbuatan yang sia-sia, fala jum'atalah, maka tidak ada Jumat baginya. Ya, ya, tidak dianggap sebagai orang yang melaksanakan sholat Jumat. Kalau khotib naik, mau khotibnya bikin ngantuk, mau khotibnya bikin seger, dengerin, betul gak? Ya, makanya nih yang khotib jangan lama-lama. Paling lama itu 20 menit lah, udah lama itu. 15 menit, 20 menit tuh paling lama. Ini kadang-kadang khutbah sampai setengah jam, mulut sampai berbusa, yang jamaahnya udah pada tidur semua. Iya kan? Itu harus diperhatikan, ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Ini hampir sama hadisnya, saya hanya ingin menjelaskan tentang hukum. Ya, hukum disebutkan bahwa di dalam kitab Kifayatul Ahyar, hal yuhramu al-kalam waqtal khutbah. Ya, apakah diharamkan ngobrol pada saat khutbah itu naik? Ya kan? Haramkah hukumnya atau berdosa enggak? Atau bisa membuat jumatannya itu jadi batal, ya, tidak dianggap sholat Jumat atau tidak, bagaimana nih hukumnya? Kalau tadi kan kita baru hadisnya. Nah, di sini di dalam mazhab Imam Syafi'i ada dua qaul, ada dua pendapat. Ahaduhuma, salah satunya adalah nas langsung dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya, dari Imam Syafi'i rahimahullah fil qadim, pada pendapat yang qadim, yang terdahulu. Kalau pendapat yang awal, Imam Syafi'i mengatakan yuhramu, maka diharamkan. Ya, maka diharamkan. Ya. Pendapat yang terdahulu duluan, ya, yang terdahulu, yang lama, pendapat yang lama diharamkan. Artinya dia masuk kepada hadis yang disebutkan tadi. Orang yang berkata-kata pada saat sholat Jumat, maka faqad lagha, orang tersebut telah melakukan dosa, telah melakukan perbuatan yang sia-sia. Al-ityanu bima la yalik. Jadi disebut lagha itu adalah mengerjakan sesuatu yang tidak layak dia kerjakan pada saat khatib sedang khutbah. Ya, perbuatan yang sia-sia, haram hukumnya, fala jum'atalah, maka tidak ada sholat Jumat baginya. Ini pendapat yang pertama. Adapun ya wal jadid annal kalama laisa biharamin. Nah, ya, pendapat yang baru dari mazhab dari Imam Syafi'i sendiri bahwa berkata-kata pada hari Jumat itu laisa biharamin, tidak haram. Pengertiannya tidak haram di sini adalah tidak menjadikan orang tersebut apa? Ya, tidak sah jumatannya atau tidak dianggap sebagai orang yang tidak sholat Jumat. Ya.
tidak haram, tapi hukumnya hanya sebatas apa? Makruh saja. Ya, mak artinya berkurang nilai pahala sholat Jumatnya. Sebab kenapa? Ya, sebab di dalam satu keterangan, dalam satu hadis, bahwa Sayyidina Utsman pada saat di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, itu ya datang telat pada saat Sayyidina Umar udah naik khatib, Sayyidina Utsman baru datang. Gitu kan, ma bala rijalin yata'akhruna 'anin nida. Ya. Itu di, jadi pada saat khatib naik, Sayyidina Umar naik, Sayyidina Umar baru datang, disindir di apa namanya sama Sayyidina Utsman gitu kan. Ya, khutbah udah naik. Nah, gitu. Kemudian Sayyidina Umar berkata, ya. Tsumma aqbal tafaqala Umar wal wudu aidan, cuman wudu saja. Alam tasma Rasulullah SAW yaqulu idza jaa ahadukum al-jum'ah falyastaghsil. Apakah hanya wudu saja yang kau lakukan? Bukannya baginda Nabi besar Muhammad SAW mengatakan di mana-mana datang salah seorang di antara kalian pada hari Jumat, maka falyaghtasil, maka mandilah. Jadi antara Sayyidina Utsman dan khatib Sayyidina Umar itu ngobrol, ibaratnya kayak ngobrol gitu. Saling mengingatkan. Ya, ini yang dijadikan dasar oleh Imam Asy-Syafi'i bahwa ya ngobrol atau berbicara pada hari, pada saat khatib naik itu, ini bukan satu keharaman yang menjadikan ya Jumatannya ini tidak jadi atau tidak sah. Ya. Tapi ya hanya sebatas apa? Ya, pemakruhan saja. Jadi ya utamanya ketika kita, ketika khatib itu sedang naik mimbar, kita semuanya ansit, ya ansitu wasmau, diamlah dan dengarkanlah. Nah, jadi seperti itu. Waqala sallallahu salam, bersabda baginda Nabi besar Muhammad SAW, ghuslu yaumil jum'ah wajibun, bahwa mandi pada hari Jumat itu wajibun, wajib. Laisal muradu, yang dimaksud di sini bukan wajibun fardhon, bal huwa muawwalun ay wajibun fis sunnah fil muru'ah fil akhlaqil jamilah. Jadi yang dimaksud wajib di sini bukan wajib secara fardu, kewajiban seperti kefarduan, tapi yang wajib di sini adalah dalam rangka ya menegakkan sunnah, dalam menjaga akhlak yang indah, akhlak yang bagus, menjaga kewibawaan Islam, menjaga akhlak yang mulia. Sebab apa? Hari Jumat, saat sholat Jumat itu, di situ adalah makanul jami', tempatnya berkumpulnya orang-orang mukmin, maka hendaknya kita menjaga akhlak kita kepada mereka. Ya. Di antara menjaga akhlak kepada orang-orang mukmin, sesama mukmin adalah apa? Yaitu memberikan ya penciuman yang apa namanya, wangi lah gitu. Sebab nah, itu makanul jami, tempat berkumpulnya orang-orang mukmin. Jangan sampai kita datang ke masjid belum mandi, baju bau keringat, bau matahari, udah itu paling depan lagi. Itu kan namanya malah apa, mengganggu gitu kan, mengganggu saudaranya. Udah gitu belum gosok gigi habis makan. Nah, namanya makan ketoprak kan bau bawang putih, betul gak? Ya. Ya Allah, aminnya paling kencang lagi. Amin. Wah, cium semua. Nah, ini makan jami. Jadi hakikatnya itu bukan wajib fardu, artinya ya dalam rangka fil muru'ah au fil akhlaqil jamilah, menjaga akhlak yang mulia. Jadi sunnatun muakkadah, dikuatkan sunnahnya itu. Kalau kita ala kulli muhtalim, apa saja yang mendapati salat Jumat, ya, mendapatkan salat Jumat, falahu indallah ajrum mi'ati syahid, maka baginya di sisi Allah mendapatkan ganjaran 100 orang yang mati syahid. Jadi bukan dia seperti orang yang mati syahid, tapi dia mendapatkan ganjaran orang yang mati syahid.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man adraka minal jumu'ah raka'atan falyasil ilaiha ukhra. Siapa saja yang mendapati salat Jumat satu rakaat, maka salatlah ia ya akan satu rakaat yang lainnya. Jadi kalau dia misalnya datang-datang udah salat Jumat, tiba-tiba udah satu rakaat, ya ikutin imam, nanti satu rakaatnya lagi ketika imam selesai dia tambah satu rakaat, dia dapat tuh salat Jumat. Tapi wa man fatathu raka'atani falyusalli arba'an. Ini mah benar-benar telat pisan, datangnya pas imam udah salam baru datang. Maka bagaimana falyusalli arba'an, maka salatnya 4 rakaat. Maksudnya apa? Salat duhur. Salat duhur. Gitu ya. Ini kalau kita mau kaji lagi fikihnya ya lebih luas lagi. Ya bahkan banyak para ulama ini kebiasaannya di pesantren-pesantren ya di Jawa itu kalau habis sholat Jumat itu ya biasanya dia langsung sholat duhur lagi. Gitu ya. Kenapa? Karena dianggap 40 orang laki-laki yang ada di sekitar masjid tersebut yang datang ke masjid itu belum bisa mewakili 40 orang laki-laki yang sebenarnya yang paham memahami tentang ya rukun Jumat ya kan dan sebagainya. Jadi maka mereka ya sholat zuhur lagi ini lebih luas lagi ya. Maka mudah-mudahan kajian pada pagi hari ini pada hari Jumat ini kembali memberikan kepada kita wawasan, keilmuan sehingga bisa memotivasi diri kita untuk memperbanyak ibadah pada hari Jumat dan juga menjaga adab-adab pada saat kita melaksanakan sholat Jumat. Barakallahu li wa lakum, raditu billahi rabba wa bil islami dina nabi Muhammadin nabiyya, raditu billahi rabba wa bil islami dina nabi Muhammadin nabiyya, raditu billahi rabba wa bil islami dina nabi Muhammadin nabiyya, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah wallahul muwafiq ila aqwamit tariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu